Salam agroinovasi. Kerjasama antar negara-negara ASEAN, khususnya terkait isu ketahanan pangan dan perubahan iklim, kembali diperkuat dalam pertemuan 13th ASEAN Technical Working Group on Agricultural Research and Development yang diselenggarakan di Denpasar, Bali pada 26 hingga 27 April 2018. Sekretaris Balitbangtan, Dr. M. Pramayufdi, saat pembukaan acara menyampaikan bahwa ASEAN Technical Working Group on Agricultural Research and Development turut memegang peranan penting dalam isu-isu spesifik yang terkait ketahanan pangan dan perubahan iklim di wilayah ASEAN. Peranan ASEAN Technical Working Group on Agricultural Research and Development ke depan diharapkan juga bisa berkontribusi pada tujuan umum ASEAN Economic Community dalam hal memastikan ketahanan pangan di wilayah ASEAN. Lewat pertemuan ini, diharapkan akan terjadi pertukaran ilmu dan pengalaman dalam menghadapi isu-isu ketahanan pangan dan perubahan iklim sekaligus mendapatkan kesepakatan bersama dalam menentukan langkah ke depan dalam mengimplementasikan kegiatan dalam menghadapi isu tersebut. Jayalah pertanian Indonesia.